Assalamualaikum guys, welcome back. So, hari ni vlog aku akan share dengan korang yang aku kena compound hari tu. Tapi sebelum tu kasih aku packing dulu sebab ini ada orang order snapback good thing. So, packaging dia macam ni lah. Yang ni untuk snapback. Dia berbeza eh, snapback dia straight kat depan ni. Kalau macam baseball hat ni dia lengkung macam ni. Dan kat sini juga ada hand tag, good gang. Yeah. So, setiap pembelian akan dapat stiker macam ni guys. Goodgang.com. Satu merah, satu kuning. Masukkan stiker, kita tutup. Yeah. So kalau korang beli, korang tengok cap korang dijaga dengan rapi. Dah dapat case. Kalau korang tak pakai, korang boleh tutup balik macam ni dan gantung. Nampak? Ada pegantung kat sini guys. Ha. So guys, vlog hari ni aku nak share dengan korang cerita pasal aku kena compound hari tu. Sambil bercerita, sambil aku bawa korang pergi ke tempat yang aku kena compound tu. And then aku nak pergi JNT sekali sebab nak post dua topi ni. Okay, jom guys. Compound bermula. Satu hari tu aku nak pergi bank, aku nak keluarkan duit. Jadi aku terpaksa lah pergi bank. Pergi ATM machine je, bukannya pergi dekat dalam kaunter ke apa ke, tak, ATM machine je. So sampai je dekat My Bank Mount Kiara, dekat situ bila aku tengok kat luar ramai betul orang. Tapi ramai-ramai orang ni sebenarnya dia orang nak naik ke atas. Macam dekat Mount Kiara punya My Bank ni dia dua tingkat. Atas ada urusan macam documentation ke apa ke, kat bawah adalah mesin ATM. Macam tu lah, mesin ATM, mesin deposit apa semua. Ramainya orang. Kat area rumah aku ni, ini adalah Mitek. Mitek ni tempat vaksin. Jadi agak busy sikit sini. Orang pagi-pagi kat tepi tu semua nak pergi vaksin. Oi, jalan lah. Aduhai. Setibanya aku di My Bank, aku tengok tak ada orang dekat dalam tempat pengeluaran duit tu dan juga deposit. So, aku dengan selambanya aku masuk tanpa scan. Hati-hati guys, dengar. Aku masuk, lagipun time tu macam aku fikir kan, tak ramai orang, tak apa lah, masuk je lah sekejap kan. Lagipun aku nak keluar duit sekejap je. So bila aku masuk dalam, keluarkan duit macam biasa. Bila aku nak keluar, tiba-tiba aku nampak ada 5 ke 4 orang pegawai polis kat luar. Aku buka je pintu, diorang cakap, tadi tak scan kan. Aku dah jam, macam mana diorang tahu aku tak scan. Jadi aku tak adalah niat nak menipu ke apa ke tak. Aku cakap, tak scan, sebab sekejap je bang, keluarkan duit je. Dia kata tak boleh, SOP is still SOP. Aku pun, so macam mana bang? So dia minta aku IC, kat situ juga dia tulis apa semua. Aku tak expect yang saman tu mahal gila. Dia bilang kalau tak aku dalam 300 macam tu lah kot. Bila dah siap saman tu, dia pun bagi kat aku. Terkejut juga aku tengok 1500. Apa ah. So dalam fikiran aku, kau just tak keluarkan phone kau ataupun kau tak tulis dekat buku tu, kau kena terus saman 1500. Even kau langgar lampu merah sekalipun 300. Tapi ni disebabkan kau tak scan dan kau tak tulis 1500. Yo, Lamborghini. Handsome betul Lamborghini ni. Korang tengok. Itu semua dunia. So, sambung cerita. Sekarang ni aku dekat area Mount Kiara, aku tunjukkan korang My Bank mana dan macam mana polis tu boleh tahu aku tak scan. Okay, so ini My Bank dia. My Bank ni dua tingkat. So aku dekat bawah time tu, kat situ tu. Bila aku tak scan, polis-polis ni tahu sebab diorang duduk dalam kereta. Dan kereta yang diorang duduk tu pula bukan kereta polis, kereta wajar biasa je, warna kelabu. Orang takkan tahu yang polis kat dalam tu. Jadi diorang lepak dalam kereta, diorang tengok siapa tak scan. So kepada abang-abang polis yang tengok video ni, minta maaf lah.
aku just nak share je. And then bagus juga peringatan untuk korang semua untuk jaga SOP. Okay, so lepas tu polis tu bagi kat aku satu surat. Dia suruh aku settlekan saman. Kalau nak murah, boleh bayar secepat mungkin sebelum 14 hari. And then aku pun terus call nombor yang tertera. Rupanya nombor tertera tu adalah KKM. Kalau korang kena saman, korang kena bayar saman tu dekat KKM, bukan dekat polis. Polis hanyalah menjalankan tugas diorang untuk menyaman kepada pesalah-pesalah yang tak patuhi SOP. Dan aku pun call KKM dan diorang suruh aku pergi ke KL lah. Ada nama dia apa, aku tak ingat lah. Okay, so pergi kat sana. Setibanya di sana, Ya Allah Ya Karim, rupanya bukan aku seorang. Aku ingatkan aku seorang je kena saman, rupanya ramai. Kebanyakannya semuanya dekat bank, tak scan masa masuk bank. Ada yang tak scan masuk shopping mall. Ada juga pihak shopping mall yang kena saman sebab tak letak apa buku. Sebab sometimes ada orang pakai phone My Sejahtera, ada orang tak ada My Sejahtera jadi dia pakai buku. So shopping mall ni dia tak letak buku, jadi dia pun kena saman RM10,000 tak silap. Itu yang aku sempat sembangkan diorang lah. And then yang kesiannya, masa aku tengah beratur nak bayar tu, ada seorang pakcik ni belakang aku, dia duduk menyangkung, dia baca Yasin. Aku pun sembang lah dengan dia kan, cik kena saman ke? Haa, dia kat berapa? RM1,000 tak silap aku, RM1,000. Sebab kesalahan dia, dia cakap time tu dia pergi kedai kopi. And then dia duduk, orang kedai tu pun hidangkan dia kopi, dia baru nak minum. Sambil tu dia baca Yasin. Dia cakap, aku tengok cara pakcik tu pun orang susah lah. Lepas tu aku tengok phone pun tak ada, baju pun macam biasa je kan. Lepas tu dengan beg lusuh dia. And then bila aku tanya pakcik tu berapa dia kena saman, dia cakap dia kena saman RM1,000. Atas kesalahan dia lepak kedai makan. Dia bukan lepak lah, dia duduk kat kedai makan. And then sepatutnya SOP tak boleh nak duduk kat kedai makan. Aku bukan nak marah polis, but yes, polis dia ikut arahan orang atas. Cumanya kita bercakap pasal toleransi lah. Polis boleh saman, tak kisahlah siapa-siapa yang tak patuhi SOP, sebab benda tu salah, betul. Dan even video baru-baru ni yang viral tu pun, YB pun kena saman sebab tak ikut SOP. That's good. Tapi YB banyak duit. Bagi aku, nak saman tu maybe kena tengok dulu orang tu macam mana. Macam pakcik tu kan, aku kesian lah. Tapi aku tak tahulah berapa banyak dia dapat diskaun apa semua kan. Sebab aku bagi pakcik tu jalan dulu, sebab aku tak sanggup tengok dia duduk macam tu kan. Aku terbayang arwah ayahku kan, kesian. Jadi bila dia pergi dulu kat kaunter apa semua, lepas tu aku try cari pakcik ni, tak jumpa dah. Aku tak jumpa dia, mana dia pergi aku tak tahu. So untuk dapat diskaun, korang kena isi surat. Surat tu simple je, dia A4 paper macam tu. Korang isi reason untuk diskaun. Aku tulis sebab tak ada duit je, sebab pegawai tu sendiri yang suruh tulis. So daripada RM1,500, aku kena bayar 50%, iaitu RM750. And then bila fikir-fikir balik, RM750 melayang macam tu je, disebab satu benda je, tak scan. Yes, salah aku, tapi bagi aku sebaik-baiknya kalau macam orang yang first time bersalah, maybe dia boleh beri amaran ke dan peringatan macam tu lah kan. Itu pendapat aku lah. So kebaikan yang korang boleh ambil daripada cerita aku ni, ikut je lah SOP. Kalau korang tak nak kena saman macam aku, sebab kita tak jangka. Macam aku hari tu kat bank tu pun, aku tak expect yang polis ada dekat depan tu. Sebab sometimes kita ikut SOP ni disebabkan rule. Sometimes bagi kita, alah tak scan je pun. Kalau tak scan, lepas tu kau boleh berjangkit. Tapi kebaikan scan ni, kau boleh tahu status kat tempat tu, adakah okay ataupun tak okay. And one more thing guys, ini penting aku nak share dengan korang. Contohlah kalau korang tak ada phone, phone korang rosak, phone korang habis bateri, korang tak boleh nak scan, korang boleh tulis. Bila korang tulis detail tu, make sure korang tulis nama korang betul-betul dan nombor phone korang betul-betul. Sebab kalau polis tu datang check, dia akan minta korang punya IC dan diorang akan check nombor phone korang, betul ke tak itu adalah detail korang. Kalau tak, kau pun kena saman. Ini depan mata aku, sebab ada satu pakcik ni, tapi pakcik ni bergaya sikit lah kan. Cumanya dia kena saman sebab tak tulis dan tak scan. Dan dia cakap dia tulis. So bila polis tu check, rupanya dia tak tulis, jadi terus kena saman RM1,500 juga. So hati-hati guys. Sekarang ni aku berada di area Hartamas. Tutup. Haus pula bercerita panjang-panjang. So aku dah sampai JNT. Sekarang ni aku nak pergi post topi ni. Lepas tu aku akan baca beberapa komen yang semalam punya video. Okay, jom guys. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.
ayam gepuk. So sekarang ni aku nak pergi ke Publica nak beli ayam gepuk 4 gembus. Hari tu aku ada order daripada Grab Food. Ujian betul, time tu dah lah lapar. Kita orang busy gila, memang tak sempat nak masak. So kita orang order je ayam gepuk kan, sebab craving nak spicy dia kan, pedas sambal dia tu sedap. Bila sampai tu, ayam, nasi semua ada, sambal tak ada. Beuh, potong gila. So hari ni aku nak pergi beli sendiri. This is it guys, ayam gepuk 4 gembus. Jom. Aku lupa Pak Gembus tu dia tak accept card. Dia orang hanya terima cash only. Aku pula jenis cashless, memang tak bawa duit sangat. Penat aku kuhulu kihlih sebab kebanyakannya semua tutup pintu. Dia hanya buka satu pintu je, entrance kat depan. Jadi kat dalam tu ada ATM. Aku nak keluar duit je. Bersenang sikit. Hai. Scan. Sini. Authenticated. Oh, nice lah. Authenticated. So guys, jom aku bawa korang pusing-pusing kedai Apple MPH. Aku tak tahulah berapa lama nak tutup. Korang bayangkan sewa diorang macam mana. Ini kedai-kedai macam ni, kau ingat murah ke sewa? Kedai makanan, buka lah. Oh, kedai baby, buka. Kira macam keperluan lah ni, essential kan. Tu Adidas, semua tutup. Sekarang ni aku nak cari ATM. Mana ATM ni? So pintu akses semua dia tutup sebab dia nak suruh orang lalu depan. Dia tak nak orang lalu belakang. Eskalator pun diorang buka satu je sebab maybe nak jimat elektrik, lagipun tak ramai orang kan. So aku dah keluarkan duit. So sekarang ni aku nak pergi ayam gepuk 4 gembus. Gila penat siap berjalan, jauh gila. Tak apa, bersenam. Ini combo A, 2. Lepas tu kobis goreng tambah 2. RM2 ke masing? Tak ada ni. Sorry. So selepas order kenalah tunggu. Tak tahu berapa lama, tapi banyak order dia cakap. So guys, sementara menunggu makanan aku siap, aku baca komen. Ada satu komen daripada Raisha Ying. Dia tulis, kamera apa untuk video ni? So aku pakai kamera untuk vlog ni adalah EOS 650 ni. Kamera ni dah lama gila. Kalau korang tengok pun dia dah macam terkopik-kopik dah. Tapi memang best sebab dia ringan. Lens yang aku pakai adalah 10 to 18mm. So kalau korang tengok, dia boleh zoom, dia boleh wide. Dan filter aku tak ada pakai apa-apa, original. Lepas tu mic aku pakai Mirfog N4. Sebab dia boleh depan belakang dan kita boleh adjust nak microphone tu sini ke sana. Screen boleh flip. Lepas tu bateri dia tahan lama. Tripod aku pakai daripada Manfrotto. So macam ni je lah setup vlog. Nice. Kamera ni bila yang best ni, bila kita tak record dia auto off. So maksudnya kita jimat bateri kat situ. Jadi kita tak perlu nak on off button dia. Kita just off record, biar dalam 15 ataupun 10 saat lepas tu dia automatic off. So bila kita nak pakai, kita just klik record tu, nanti dia akan hidup balik dan kita klik sekali lagi record. Sangat-sangat pantas. Dia punya video quality macam yang korang tengok ni lah. Macam untuk vlog-vlog aku yang latest-latest ni pun, aku tak ada masukkan filter, tak ada pakai LUT ke apa ke. Aku just original je, senang, simple, pantas, janji, mesej sampai. Hari ni kes berapa aku tak pasti lagi sebab sekarang ni baru pukul 1. Tak keluar lagi result. Kita tunggu petang sikit nanti guys. Oh ya, satu lagi aku nak share dengan korang. Ini adalah receipt yang aku bayar compound hari tu. Aku masih simpan lagi. RM750 guys. Aku kena saman hari yang sama juga aku bayar compound. Sebab aku malas nak menunggu-nunggu. Sebab sometimes kita asyik lupa. Elok-elok boleh dapat diskaun, dah tak dapat diskaun. Nak kena bayar mahal. Lepas tu kalau kes tu pergi ke mahkamah, kau kena bayar mahkamah lagi, denda lagi, lagi berkicap. So sementara ingat, sementara ada duit, settlekan je. Terima kasih. Ayam gepuk 4 gembus ni, dia sedap dan dia ramai gila orang order. Cumanya bila korang order, korang kena hati-hati. Sebab apa tau? Sebab korang kena double check. Aku banyak kali dah terkena. Bukan aku tahu benda tu, bukanlah dia orang sengaja, tak sengaja. Sebab banyak order maybe. Dan aku ni bukanlah nak complain, just nak bagi tahu, nak share dengan korang. Selalunya aku beli melalui Grab je. Salah satu reason aku beli sendiri ni sebab aku tak nak ada missing thing. Sometimes kita bayar tapi benda yang kita bayar tu tak dapat. Benda yang melibatkan makan ni, jangan main-main. Sebab benda tu boleh main emosi guys. Sebab tu bila orang lapar, dia akan marah, mood dia tak tentu. Itu biasa sebab kita semua manusia. Macam ni tadi, aku order nasi set 2, lepas tu nasi tambah 1. So bila aku sampai dalam kereta, aku double check nasi tambah tu tak ada. Lepas tu kicap aku tambah lagi tadi,
pun tak ada. So aku terpaksa pergi balik dan minta, barulah diorang bagi. Itu kalau korang beli sendiri, korang bayangkan kalau order pakai Grab. So kita punya mood nak makan tu, tertunggu-tunggu-tunggu sekali benda tu tak ada. Sama lah macam aku order last time, korang bayangkan ayam gepuk tak ada sambal. Beuh, gila, sadis. Kekurangan dia pula, bila korang pergi beli sendiri, memang lama gila. Nasib korang lah, kalau sambal tu dah ready, cepat. Dia yang lama nak buat tu adalah sambal dia. Dia nak tenyeh tu kan. Macam aku tadi, masa aku order, sambal baru habis. So, diorang nak kena buat, kicap ke atas, setengah jam ke atas tunggu. So, sekarang ni aku nak balik rumah. Vlog hari ni aku ingat nak buat pendek je, pun panjang juga. Ini pun belum habis lagi guys, stay tuned. So ayam gepuk ni, nasi dia aku tak cukup satu. Selalunya aku akan makan dua lah. Nasi dia seketul besar ni. Ayam dia macam ayam penyet, tapi ayam penyet lagi sedap dia punya ayam. Yang macam ayam gepuk ni, dia biasa je ayam dia, cuma sambal dia sedap. Korang tengok sambal dia. Sambal dia ni pun ada level-level dia. Yang ni aku pilih sambal pedas je. Dia ada yang pedas gila punya, memang tak boleh nak makan. Boleh nak makan tapi sakit perut lepas tu. Dan satu lagi yang sedap dia ni, ini kobis. Kobis dia goreng guys. Macam mana dia goreng aku pun tak tahu, tapi sedap gila. Aku rasa dia goreng dengan kicap pun. Aku suka letak kicap banyak sebab kicap ni manis dan pekat. Lepas tu baru boleh letak sambal banyak. Balance lah, pedas dan manis. Sambal dia ni guys, gaul dengan nasi macam ni. Ya Allah, dah. Pedas. Aku tak tahu korang pernah try ke tak, tapi kalau korang belum try lagi, korang patut try guys. Serius, sedap gila. Simple, sedap. Nanti kita sambung guys. Cepat, jom. So guys, aku akan tukar ke GoPro. Sebab apa, kejap lagi aku share. So sekarang ni aku dah tukar ke GoPro guys. Wah, Mia cantik lah. Pink lah, all shoes pink. So Mia umur dia 2 tahun 2 bulan. So sekarang ni kita orang tengah nak ajar dia supaya tak pakai pampers. Hari ni saja dia dah kencing merata-rata. Dia dah kencing dekat sofa, kapet, dekat kerusi, dekat meja. Aduh. Tapi tak apa, benda tu boleh basuh. Cuma aku dan bini aku tengah praktiskan dia supaya bila nak kencing, cakap dan bawa dia pergi toilet. Jom ya. So inilah rutin aku setiap hari. Aku akan bawa dia naik motor untuk tidurkan dia. Sebab dia tak tidur kalau kat rumah. Bila atas motor ni dia kena angin sepoi-sepoi tu, dia terus tertidur. So GoPro aku punya tapak ngam-ngam kat sini. Jadi aku boleh lekat kat sini dan buat video. Jom ya. Bismillah. Jom ya. Audio okey tak? Ini still aku pakai Mirfa N4 lagi. Cuma mikrofon tu aku menghalakan ke depan. Dan ni ada bunyi angin. So aku tak tahu macam mana kualiti dia. Aku dengar balik nanti baru aku tahu lah. Thank you.
mission complete, guys. Lepas dia tidur, barulah aku boleh buat kerja aku. Do you like music? Mm-hmm. Oh, you're in school right now? Oh, sorry. Aku harap vlog ni tak kena copyright sebab masa Sami pasang lagu tu, maybe possible disebabkan beberapa saat macam tu kena copyright. Hah, lantak pilah. Hi, Malik. Hi, Papa. How are you? Hi, you. Aduh, rambut aku Surabaya ni lah. Barbershop pun tutup. Macam mana ni, guys? Kalau lah boleh potong online kan senang. Malik play apa? Lego. I Lego? Buy an airspace. Ah, so nice, huh? Yeah? You professional? Malik say hi to kamera. Hi, kamera. Hi, kamera. Cakap hi, guys lah. Hi, guys. Yeah, welcome back, guys. Welcome back. To my channel, guys. To my channel. So hari ni aku nak unboxing satu kotak ni. Dia baru sampai semalam. Ini daripada Nesty. Nesty Fix juga. Sama juga. Ini diorang hantar untuk aku punya konten YouTube. So guys, pada korang yang kaki unboxing, tak kisahlah barang apa sekalipun, nanti aku akan buat satu video khas. Aku akan share tips-tips unboxing. Macam aku sendiri pun masih belajar lagi, banyak benda yang aku masih belajar lagi untuk unboxing dan juga review video. Tapi apa yang aku tahu, aku akan share dengan korang. Tapi itulah, aku pun tak tahu ramai ke yang nak tips tu. Kalau ramai, drop komen. So, kita akan sambung vlog nanti. Sekarang ni aku nak buat unboxing video. Video ni nak kena release besok. 7 hari bulan. So guys, inilah dia video yang aku baru lepas record. Total kat sini kalau korang nampak, jap aku zoom, boleh zoom. 26 minit. So macam mana 26 minit ni aku nak jadikan pendek? Maksudnya nak jadikan dalam 10 ataupun 8 ataupun 7 ataupun 6 minit. Jadi banyak benda yang kena cut. Jadi salah satu tips yang aku boleh share dengan korang hari ni, contohnya kan, kalau kita tengok dekat sini ni, bawah ni adalah dia punya audio. Kalau korang tengok kat sini, audio ni audio kosong. Jadi kosong ni korang tak perlu nak ambil pun, korang just cut je dan buang. Even time korang bercakap sekalipun, kalau kat bawah ni korang nampak ada kosong ni, korang boleh cut dan buang. Maksudnya kita punya percakapan tu akan terus menerus, dia akan jadi laju. Sama juga macam vlog ni, kalau ikutkan banyak gila yang aku cut, sometimes vlog tu sampai 40 minit, 1 jam pun ada. Tapi dalam 1 jam punya record tu, bukan semua benda yang kita boleh pakai. So banyak gila benda yang kita cut. Even time bersembang macam ni pun, maksudnya dia akan lebih cepat, straight to the point. So itu adalah salah satu tips yang aku boleh kongsikan dengan korang. So aku nak sambung edit, jadi kita sambung balik video, guys. So guys, inilah dia hasil dia selepas dah dipotong. Dapatlah dalam 11 minit macam tu. Baju baru Malik. Show me, Malik, tu kamera. Oh lama. Ni. Wow, Roblox. Red color. Handsome. You like it? Yeah. You so stylo lah, Malik. You know stylo. Tak habis dengan game Lego dia. Budak sekarang main game dah macam pro dah. Aku pun jam tengok. Oh, beautiful day. Apa cerita, guys? Hari ni kes 700 lebih. 700 sebab 7,000. Nampaknya kita beraya dekat rumah je lah. Duduk kat rumah lama-lama pun tak boleh juga. Jadi kita orang decide untuk keluar, tapi keluar dekat bawah rumah je lah. Kita orang akan bersenam menuruni tangga kecemasan.
Hi guys. We are level 18. And what? This is level 16, not 18. Oh. Samir dia suka turun tangga. Samir, be careful ah. I don't want you fall down. Hold my hand. Hold my hand, okay, Papa? Okay. Wow. 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 Woo, woo, woo. Ah, seram tak? Seram tak? I'm back. From where? From level 9. From level 9? Mm-hmm. Go, 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 go. Please. Go, careful. Sorry, don't go so fast. I can do that too. Wait, so high. Malik. I told you I can do that. Okay. Siapa lagi ni buang sampah kat sini ni? Aduh. Not me. Of course not you. Swimming pool tutup. Aku pun tak faham macam mana COVID boleh tersebar daripada berenang. Pelik kan? Come on guys. Come on. I'm going to try what you can. Wow, so strong Mia. Try. Can. Can. Okay, cepat. Cepat, lay down. Hold. Hold. Yes. Straight. Straight your leg. Okay. Up your leg. Yes. One. 10. You know how you want to get the six pack? Yeah. From this. Stop it, chicken. Okay, go. Cepat. One. Two. Malik, Malik, go. Two. Three. Come on. Four. Malik, go. Four. Come on, I support. Five. Come on. Go, go down first. Okay, up. Six. Come on. Seven. Come on. Eight. Yes. Come on, come on. Two more. Nine. Last, last one, last one. Last one, come on. Nine. Yes. Tomorrow, your stomach will be pain a little bit, but it's okay. After 3 days, you will have six pack here. You know, six pack? Huh? Yeah. Like this. Suspect, suspect like this. Suspect like this. Mosquito bite you, Mia? Where? Show to Papa. Oh no, so red. It's pain? Okay, Pap. Mosquito also bite Papa leg. Ah, oh, so itchy. Are you okay, Samia? Tired? Let's go to shop. Sedap malik ice cream. Ice cream coklat. You like it coklat or vanilla? Coklat and vanilla. Coklat and vanilla. Use spoon sayang. Samir? Vanilla. Oh. You like it?
You miss Tashkent? Yeah. Let's go. Mia? Vanilla? Oh, si ada Mickey Mouse. Tak nak berpisah dengan Mickey Mouse dia. Oh. It's okay, it's okay. Later Papa wash. Oh. Huh. Penat. Walaupun jalan dekat keliling rumah je. Tapi not bad. Sebab aku dokong Mia, berat dia 11 kilo. Lebih kurang kot. How are you? So guys, inilah video vlog hari ni. Ya Allah hai. Total video ni 2 jam punya banyak, punya panjang. So aku nak kena potong, makan masa lama gila. So inilah yang aku dapat potong, 30 minit. Vlog yang korang tengok sekarang ni, inilah dia. So macam inilah rutin harian aku. Kalau nak buat vlog kena rajin. Cuma yang membuatkan vlog ni panjang, banyaklah perkongsian dalam ni. Ada momen-momen aku main dengan anak aku, family apa semua kan. Sebab momen family ni aku sangat-sangat sayang nak delete ataupun tak nak upload. Sebab aku suka momen-momen family ni. Benda ni lah yang akan simpan memori korang sampai anak-anak korang besar, cucu korang pun boleh tengok this moment. Contohlah aku dah tua satu hari nanti, momen-momen ni lah yang aku tonton. Anak-anak aku semua dah masuk U ataupun dah berkeluarga kalau dipanjangkan umur kan. Video ni lah yang akan aku tengok sampai ketua guys. So rambut aku pun dah jadi macam ala-ala Korea. Korea Jawa. Apapun, thank you guys kerana menonton sampai habis this video. And sorry, sekarang ni dah pukul 12 lebih. Aku pun tak tahulah ni render. Maybe pukul 1 kot korang tengok. So besok punya video aku akan kongsikan dengan korang setup studio aku ni. In this video aku tak sempat nak baca komen korang sebab nanti video ni akan memanjang-panjang, berjela-jela. Maybe besok aku akan baca sekali komen korang semua, okay? So korang drop je komen, apa-apa cadangan, apa-apa idea, apa-apa persoalan, apa-apa tips yang korang nak tanya, aku akan cuba jawab sebaik mungkin. So guys, Assalamualaikum. Thank you for watching.